Hai, kembali lagi bersama saya Anggi Ratnasari. Kali ini Anggi lagi jalan-jalan di area Jakarta Timur ya. Ini tepatnya Komplek Pulau Asem. Di sini ada perumahan bagus, brand new. Ini lagi proses finishing, bisa dilihat ya, elegan, mewah seperti ini nih. Kita akan review detail ya. Untuk harga dan lokasinya nanti Anggi akan spill di belakang. Yuk ikutin Anggi, kita akan review detailnya. Di sini lagi on progress finishing ya, mungkin sekitar 2 mingguan ini udah rapi. Tapi walaupun masih kayak begini, udah banyak yang visit ya guys. Bagi yang minat nyari di Jakarta Timur, salah satunya di sini buat opsi. Ini untuk dimensinya 9 x 14 meter persegi ya guys, dengan luas tanah 127 meter persegi. Di sini tersedia 2 carport, 3 plus 1 kamar tidur, 3 plus 1 kamar mandi. Nanti kan kita akan review detailnya. Yuk masuk. Ini carport ya, 2 mobil, dan ini taman. Yuk. Nah, pas masuk bisa dilihat nih. Ini aksen kayu-kayunya ini. Mewah, elegan ya. Tuh, kita masuk sini. Nah, ini untuk ceilingnya tinggi. Mewah. Jadi di bawah tersedia 1 kamar tidur di sini dan 1 kamar mandi. Ini masih finishing ya, jadi kita nggak bisa lihat ke apa dalamnya. Kita akan lihat gambarannya di sini. Permisi. Iya. Nah, ini untuk area dapur. Nanti di sini akan dipasang kitchen set ya. Terus untuk di sini nanti akan sediain tangga akses ke kamar mbak di atas ya. Nanti kita akan lihat kamar mbak detailnya di atas. Gitu. Nah, ini diopsikan buat area tamu ya di sini, area tamu sama keluarga. Dan di sini instalasi AC sudah dipasang ya tuh. Ini sih, Pak. Ya, Bu. Nah, ini untuk area koid pencahayaan. Nah, gini ya gambarannya. Nah, ini kamar mandi sama satu kamar tidur loh. Nah, ini pintunya udah mode gini ya. Bagus, tip-top. Kita lanjut ke lantai 2 yuk. Misi, Pak. Nah, ini untuk lantai 2-nya, guys. Di lantai 2 ini tersedia ada 2 kamar tidur plus satunya yang mbak ya. Ini ada balkonnya juga tuh. Bisa lihat ini balkon. Kita ke sini ada kamar utama. Sini. Ini kamar utama. Udah ada ikut kamar mandinya ya gambarannya. Yuk kita lanjut ke sini. Nah, di sini udah kamar anaknya di sini. Dan ini kamar mandinya. Pintunya juga tuh. Seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke belakang. Nah, di sini untuk area ART ya. Ini juga ada buat pencahayaannya tuh. Nah, di sini kamar buat mbaknya satu. Tuh. Ini buat kamar mandinya sebelah sini. Tuh. Nah, ini tadi yang tadi bilang nih akses tangga ke bawah. Nah, gimana guys? Informasi lebih lanjut bisa hubungi saya Anggi Ratnasari di bawah nomor bawah ini. Di sini penawarannya 3,9 M nego ya guys. Yuk visit lokasi sekarang, hubungi saya Anggi di nomor bawah ini. Thank you. Bye bye.